Anggota Komisi 2 DPRD NTB Bidang Perekonomian Lalu Dharma Setiawan menilai jika potensi sumber daya alam Sumbawa khususnya pada sektor perikanan dan kelautan cukup besar. Hanya saja hingga kini pemerintah daerah belum mampu mengembangkan sektor tersebut menjadi potensi besar untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk itu dirinya mengharapkan pemerintah NTB khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB untuk menjadi leading dan mengkoordinir peningkatan dan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan tersebut. Menurutnya ada beberapa hasil perikanan dan kelautan yang cukup berkembang dan berpotensi untuk menjadi komoditi andalan bagi Sumbawa seperti lobster, udang termasuk pertanian garam. Menurunkan bantuan-bantuan ke kabupaten. Apa sebenarnya yang dibutuhkan Pak Haji? Kalau kemarin saya lihat itu pengusaha-pengusaha dari daerah yang lebih mumpuni modalnya ya, modalnya dia lebih kuat. Sehingga di beberapa tempat itu sekarang sudah dibuka terutama untuk lobster dan yang sekarang lagi mulai berkembang ini masalah garam. Garam di Sumbawa itu perusahaan-perusahaan dari luar daerah sudah mulai menanamkan modalnya. Lebih lanjut, Lalu Dharma Setiawan mengakui selain bisa mengakomodir pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, pemerintah provinsi juga diharapkan untuk dapat memberikan bantuan bagi daerah untuk pengembangan sektor perikanan dan kelautan tersebut termasuk untuk menarik investasi dalam pengembangan hasil perikanan dan kelautan tersebut. Ridwan TV 9, Mataram.